sekarang ini, pada hari ini, di pavilion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia, bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandatari, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan tujuh conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi.